Assalamualaikum, selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam TOC Foundation Program. Saya Harun bin Zainal. So, saya rasa entry yang keempat, video yang keempat untuk bab tiga. So, seperti mana yang saya dah bagi tahu dalam video yang sebelum ni, video yang ketiga dalam bab tiga ni, saya ada sentuh mengenai jenis-jenis kereta lah. So sebenarnya hari ni pun topik yang kali ni pun sebenarnya kita nak bincangkan mengenai jenis-jenis kenderaan lah, mengikut dia punya design body structure dia. So kita tengok apa yang kita ada. So hari ni kita akan bincangkan mengenai body design and style. Style body tu macam mana dia design body tu, apa yang kita nak panggil dia. So hari ni kita akan bincangkan. Ini kita punya objektif. So kita akan mengenal pasti jenis kereta dan juga jenis body, design body lah, maknanya reka bentuk body tu. Okay, so kita first biasanya yang ini biasa kita tengok. So kita ada sedan. Sedan ni biasa dia 4 pintu lah. Dia ada 4 pintu. Bonet ada. So ada orang juga dia, kita tak panggil dia 5 pintu lah. Ada kereta yang kita panggil dia 5 pintu. So biasanya dia ada 4 pintu, dia besar. Banyaklah kalau kita tengok jenis-jenis kenderaan yang ada di Malaysia ni, banyak yang dalam kategori sedan. So memang untuk family lah, dia emphasize on occupant comfort. So untuk family dia boleh masuk biasanya dalam 5 5 orang lah boleh muat. Badan kurus-kurus sikit boleh masuk 6 orang. Kalau badan besar-besar sikit 4 orang selesa. Alright, the rear door can be accessed separately. Ini sedan, maksudnya pintu belakang tu dia boleh masuk lah daripada kiri ataupun kanan. So ini karakteristik untuk kereta sedan. Banyak kereta, kereta kita Proton, Malaysia buat Proton lah. Banyak Wajah, Proton Wira, apa lagi, Persona, banyak lah. Tu tak termasuk lagi Toyota, Honda, banyak lagi kita punya kereta. So apa saja kereta yang kita tengok ada 4 pintu, dia punya design macam ni, itu adalah sedan. Alright, so ini bagi mereka-mereka yang tak tahulah, bagi mereka yang tahu saya rasa mungkin tak adalah susah sangat nak faham. Alright, kemudian kita ada jenis coupe ataupun dipanggil coupe. Ada setengah panggil coupe, ada setengah panggil coupe. Tapi saya rasa per istilah dia adalah coupe. So dia lebih kepada nampak cantik lah dan juga performance sebab dia 2 pintu. Dia biasanya memang ada 2 pintu untuk coupe ni. Kalau dan biasanya dia ada dia punya fixed roof body style. Dia punya roof tu biasanya kadang-kadang ada sunroof lah, maksudnya kat atas kita boleh buka. Dia nampak lebih pada sporty dan dia lebih pendek berbanding sedan. Dan pendek dan tak terlalu tinggi. Sedan dia tinggi, dia rendah sikit lah. Dia punya wheelbase tu rendah sikit. So ini dalam coupe. So bentuk dia pun nampak memang cantik, nampak macam sport lah, sporty. Dia memang untuk performance. Dia punya reka bentuk memang untuk performance. Ini adalah kereta Hyundai. Hyundai apa saya pun tak pasti. Okay, kemudian kita ada hatchback. Alright, so hatchback ni biasanya kalau kita tengok dia punya bahagian belakang tu, dia pendek. Dia 4 pintu juga tapi dia pendek. Ada setengah yang panggil hatchback ni 5 door. Dia sebenarnya kalau kita nak cakap 5 door, biasanya kalau kita cakap 5 pintu tu, biasanya pintu adalah tempat orang masuk ataupun keluar. So jaranglah kita gunakan pintu belakang ni, tapi dia panggil 5 pintu. Alright, sebab bahagian bonet belakang ni tu sebenarnya pun boleh masuk. Kalau nak masuk boleh masuk, tapi kena panjat sikit lah seat belakang tu. Boleh je masuk, kalau nak keluar pun boleh. Tapi biasanya kita punya bonet tu dia bersambung sekali dengan seat belakang. So maknanya kita tak perlu nak keluar kereta untuk kita ambil barang. So daripada seat belakang tu kita boleh capai lah barang kita kat dekat bonet belakang tu, kalau kita ada simpan barang lah, air ke, makanan ke. So ini hatchback. Luggage compartment and the rear window opens together when access. Maknanya kita memang boleh terus nampak lah orang yang dekat belakang tu. So ini hatchback. Dia pun, dia punya style body pun, dia punya reka bentuk pun nampak macam performance jugalah. Macam kereta Malaysia hatchback sekarang ni saya rasa tak adalah keluar yang baru. Kalau dulu adalah, kita ada Wira Aerobag tu, termasuk dalam hatchback punya kategori. 4 pintu dan bonet belakang dia kalau kita buka, dia terus kita boleh nampak passenger kat dalam lah. Maksudnya kita boleh nampak ruang dalaman tu. Kalau macam sedan tu tak ada, dia tertutup. Tu je beza dia.
Alright, kemudian kita ada hardtop. Ini similar dengan sedan tapi dia dua pintu, dan dia punya perbezaan tu dia tak ada frame ataupun center pillar. Center pillar tu dekat sini. Sebab ni dia tak ada. Sebab ni kita, kalau kita buka pintu tu, dia tak ada frame kat tingkap tu, dia tak ada. Sebab ni tingkap saja, cermin saja. Itu dia maksud dia frame dengan center pillar. Center pillar yang bahagian tengah ni. Biasa kalau kita buka pintu, kita ada satu tiang kat tengah tu. Dia tak ada. Itu beza dia. Sebab tu dipanggil sebagai hardtop. Biasanya hardtop ni, kebanyakan hardtop ni dia punya bumbung atas tu dia boleh buka. So ini dia punya karakteristik lah. Its roof may either be fixed or detachable depending on the manufacturing design. Ada yang boleh buka, ada yang tak boleh buka. So depends lah. Macam ni kereta Porsche ni. So itu perbezaan di hardtop. Kalau kita nak tanya hardtop ni macam mana, perbezaan dia, dia tak ada frame, dia tak ada window frame dan center pillar. Itu perbezaan dia. Buka pintu je terus cermin tingkap tu. Tak ada yang biasa kalau kereta kita buka pintu dia ada lagi bingkai dia, ni tak ada bingkai. Okay, itu hardtop. And then kita ada convertible. Convertible ni dissimilar to sedan and coupe with exception of its roof style that can be retract. Yang ini completely dia memang boleh buka tutup. BMW ada. So macam ni Mustang dia ada. Maybe driven with or without roof depending on the driving preference. Dia boleh, dia punya, biasanya dia punya roof tu dia buat daripada satu fabric lah, fabric yang tahan kalis air. Okay, hujan tak masuk. Dan dia boleh tutup lah. So ini dia punya kelebihan convertible. Sebab tu dia panggil convertible, boleh ditukar lah bentuk dia, ada bumbung dan tak ada bumbung. Okay, yang ini pickup. Ini dah jadi satu trend sekarang ni, zaman sekarang ni. Kebanyakan dulu sangat susah lah kita nak tengok pickup ni. Orang biasa, orang yang ada kebun, okay, duduk kat Cameron Highland je nak pakai pickup ni. Tapi sekarang ni saya tengok pickup ni dah jadi satu trend lah di Malaysia ni. Kalau macam dulu kat Sabah Sarawak memang diorang sangat suka lah pakai pickup. Macam dekat Semenanjung ni kurang lah. Tapi sekarang ni saya tengok banyak orang dah beralih kepada pickup. Mungkin dia lebih senang lah untuk bawa barang. Mungkin lah orang berniaga sekarang ni. So ini pickup lah. So dia punya kategori pickup ni, dia ada kargo, tempat untuk letak barang kat luar. Dan dia punya dalaman tu dia macam kereta biasa. Sebab tu dia berbeza dengan truck lah kalau kita cakap. So pickup ni dia lebih nampak elegan, nampak cantik. A compact truck with open portion for the cargo and has a tailgate to provide an easy access to open portion of the cargo area. So kita ada tempat yang boleh buka untuk masukkan barang. So ini pickup. Saya pun suka pickup juga, tapi tak mampu nak beli lagi. Kemudian ni van lah. Ini semua orang pun tahu kita ada van sekarang ni. Tapi sekarang van pun dah kurang lah pakai. Ada pun van bawa budak-budak sekolah je saya tengok. Right, so ini semua orang pun tahulah. Design is such a way that occupant and luggage share same cabin. Semua orang kat dalam tu semua boleh tengok sama sendiri. So dia sebenarnya satu space sahaja. Dia ada kategori dia juga. Nanti video akan datang saya akan cerita mengenai jenis-jenis. Kita ada one box, two box, three box. Itu nantilah. Alright, so ni van biasanya main purpose dia lah untuk carry more occupant lah. Jarang lah kita tengok family, kecuali family tu memang ramai, dia beli van lah. Okay, so dia nak kena muatkan lah semua family dia, family members dia, ahli-ahli keluarga dia. Macam saya mungkin tak sesuai kot. Okay. So mana-mana, tapi van zaman sekarang ni saya tengok van dia banyak yang orang dah ubah suai lah. Kebanyakan dia buka seat semua, dia keluarkan, dia jadikan camper van. Camper van ni maksudnya ada letak katil, letak dapur, masak, peti ais, semua kat dalam lah. So cantik juga. Okay, so itu van lah, camper van kita panggil. Okay, so saya rasa setakat tu ya, untuk video kali ni, video keempat untuk bab 3. Okay, so macam biasalah kalau ada apa-apa soalan nak bertanya. Saya rasa topik ni tak ada masalah sangat, tak susah sangat lah untuk kita faham. Right? Tapi kalau still ada nak tanya ataupun nak tambah, bolehlah komen. TOCFP, Facebook ada, email pun ada. So bolehlah tanya saya dekat situ. Okay, so terima kasih atas kesudian menonton video ni. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.